Tuan-tuan, sehingga pada saat ni tak ada orang pun yang tahu bahawa amalan dia diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda. Apa dia tanda amalan orang ni diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, satu hari sahabat tanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa dia tanda bahawa amalan kita diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Yukrimu alihi wa ashabihi kiramil fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin 'abdika وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ثُمَّ أَقُولُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang mulia, iaitulah di dalam rumah Allah. Kemudian pada waktu yang mulia antara Maghrib dan Isya, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang menunggu waktu sembahyang di antara Maghrib dan juga Isya, dibukakan baginya pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa Taala. Dan tuan, makna pintu-pintu langit Allah ni adalah rahmat Allah begitu besar. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala begitu dekat dengan manusia. Ketika mana seseorang dia menunggu waktu sembahyang antara Maghrib dan juga Isya,
Dan Nabi SAW kata, malaikat begitu ramai, begitu penuh, dan berebut-rebut malaikat untuk duduk dekat dengan orang yang berada di suatu tempat yang dia tak balik antara Maghrib dan Isya. Lalu Allah Subhanahu wa Taala kata kepada para malaikat dia, wahai malaikat sekalian, kata Allah, kamu tengok kepada hamba-hamba aku itu, dia telah pun menunaikan salat fardu, tetapi dia tidak balik, dia menunggu waktu sembahyang yang berikutnya. Dan tuan, Allah Ta'ala bangga dengan orang yang lepas maghrib dia tak balik, dia tunggu waktu Isya. Maka dibukakan baginya rahmat yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu ada seorang ulama, Sayyid Ahmad ibn Idris rahimahullahu ta'ala, pengasas kepada tariqah Ahmadiyah Muhammadiyah. Dan tuan, Sayyid Ahmad ibn Idris, antara dia punya amalan dia, beliau akan mengimarahkan waktu antara Maghrib dan juga Isya. Tentang kenapa? Kerana waktu tu adalah waktu diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila waktu tersebut diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuan, beradablah kita bila mana kita berada dalam majlis-majlis yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, malam ni kita hanya tazkirah tahun baru. Sebab malam ni saya tak dan bawa kitab. Program daripada pagi bawa ke petang, kemudian terus pi ke tempat tuan-tuan. Sebab pagi tadi ada pendaftaran pelajar seramai 200 orang. Jadi ramai tuan-tuan. Jadi saya dalam keadaan kelangkabut. Kelangkabut tu bukan apa pasal beli kereta baru tu lah. Tu cerita dia. Tuan-tuan, tapi keperluan lah. Kalau saya tak ada kereta, macam mana nak pergi kat tempat tuan-tuan? Macam mana? Kalau saya duduk kat depan seberang jalan ni, tak apa lah. Saya duduk ni, kuala nerang tu. Jadi dengan tugas saya, sibuk lah. Tuan-tuan, kita jadi mudir. Kemudian tu, pendaftaran pelajar pula. Jadi kita running, kita lari-lari macam tu lah. Jadi daripada pagi tadi, kemudian membawa ke petang, lepas tu terus pergi ke tempat tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berada pada tahun yang baru. Tuan-tuan, kita ni dah dua kali dah tahun baru. Yang pertama iaitu lah pada tahun baru Hijrah. Itu yang mula-mula sekali. Kemudian kita berada pula pada tahun baru Masihi. Tuan-tuan, lah ni kita berada pada tahun 2022. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahawa benda yang paling jauh kita tinggalkan adalah hari semalam. Itu benda yang paling jauh. Tuan-tuan, bahkan benda tu kita tak boleh nak dapatkan balik semula. Waktu yang telah berlalu, dia akan terus berlalu. Dan manusia, dia semakin hari dia tidak semakin muda. Manusia semakin hari semakin meningkat umur dia. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala umurnya sangat-sangat terhad. Tuan-tuan, umur kita terhad. Dalam hadis yang biasa kita baca, yang kita ulang-ulang, tuan-tuan, kita ni
Kalaulah kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menghilangkan rasa hubbud dunia di dalam hati kita. Dan kita nak mematahkan syahwat. Dan tuan, caranya lagu mana? Kata Nabi SAW, فَأَكْسِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَزِمُ اللَّذَّاتِ, maka hendaklah kamu banyak-banyak mengingati benda yang boleh memecahkan kelazatan-kelazatan syahwat. Tuan-tuan, apa dia yang menjadi pemecah kelazatan syahwat ni? Iaitulah kepada kematian dan juga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal a'mara ummati baina 60 wa 70." Tuan-tuan, inilah dia jangka hayat umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu tak ada masa dah untuk kita main-main. Tak ada masa dah sebenarnya untuk kita lalai-lalai, kerana ada dua benda yang pasti akan kena pada manusia. Yang ni tak ada ubat. Tuan-tuan, selain daripada dua benda ni ada ubat. Walaupun ada orang kata tak ada ubat, tak jumpa lagi ubat, tapi kata Nabi SAW, setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan turunkan sekali berserta dengan syifanya. Tuan-tuan, yakni dengan kesembuhan pada penyakit tu. Tuan-tuan, ni kata Nabi SAW. Cuma kita tak berjumpa lagi, belum berjumpa lagi dengan sebahagian penyakit akan ubat dia. Tapi Nabi SAW janji, setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah akan berserta dengan kesembuhannya sekali. Tuan-tuan, kita tengok di dalam satu surah yang biasa kita baca. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuan-tuan, dua kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, berserta kesusahan itu dengan kemudahan, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala ulang sekali lagi, sesungguhnya berserta dengan kesusahan itu kemudahan, kata Allah. Dan tuan, ulama tafsir menyatakan bahawa setiap kesusahan yang ditimpakan ke atas manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan pelangi selepas daripada hujan. Dan tuan, tu makna dia. Maknanya mula-mula kena hujan, mula-mula tubuh badan dia basah, dia susah nak berjalan di dalam hujan. Tuan-tuan, tapi lepas hujan ni biasanya ada pelangi. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bila ada kesusahan, Allah Taala sekalikan ada kemudahan selepas daripada tu. Ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka demikian, penyakit ni, apapun juga jenis penyakit, ianya pasti Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan kesembuhan. Kecuali dua penyakit ni. Tuan-tuan, yang pertama kata ulama adalah penyakit tua. Tuan-tuan, tua dia tidak ada obat, macam mana nak kembalikan muda? Tuan-tuan, dia telan pilah ubi jaga ke? Dia telan pilah tungkat ahli ke? Dia telan pilah Viagra kah, sampai 2-3 biji sekali pun. Tuan-tuan, dia tak dapat nak mengembalikan umur muda dia. Dia tetap orang tua. Tuan-tuan, kalau dulu umur dia 14, hari ni umur dia 41. Tuan-tuan, tu umur saya tu. Tuan-tuan, kalau dulu umur dia 28, pada hari ni umur dia 82. Dan tuan, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan benda ni. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail, kata Allah. Adakah tidak kamu tengok, kata Allah, bagaimana malam bertukar siang,
Kemudian siang bertukar semula kepada malam, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni dia nak beritahu kat kita bahawa hari-hari yang dilalui oleh manusia akan berubah-ubah. Tuan-tuan, dia akan pi hari Isnin, akan pi pada hari Lasa. Hari Lasa dia akan pi hari Rabu. Tahun 2021 baru je pi. Tuan-tuan, lah ni kita berada pada tahun 2022. Tuan-tuan, maka umur kita makin lama dia makin meningkat. Tuan-tuan, umur kita pula pendek sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 hinggalah ke 70 tahun sahaja. Tuan-tuan, kalau kita buat congakkan kiraan, nah 60 tahunlah kita ambil. Tuan-tuan, pasal akhir zaman ni, kata ulama, di akhir zamanlah kamu akan menyaksikan orang ramai pendek umur di akhir zaman. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia dah hampir kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, masa akan berlalu dengan begitu cepat. Ini yang pertama. Tuan-tuan, yang kedua, kerana di akhir zaman ni berleluasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksiat ni dia memendekkan umur. Dia tidak memberikan keberkatan kepada masa yang ada pada kita. Ini bahana daripada maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau 60 lah umur kita, katakanlah selama kita muda sampailah umur 40 tahun. Tuan-tuan, hidup dalam keadaan ghaflah. Hidup kita main-main. Hidup kita dalam keadaan kurang melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, balance tinggal 20 tahun saja lagi. Tuan-tuan, 20 tahun ni kita buat taat dengan Allah pun, tuan-tuan, 20 tahun ni belum tentu semua amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hadis riwayat daripada Al-Imam Thauban rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya yang begitu banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semua kita akan pi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tak terkecuali. Tuan-tuan, tadi dua penyakit kita kata, satu penyakit tu tak ada ubat dia. Yang kedua iaitu lah penyakit mati. Tuan-tuan, gantilah kita punya jantung dengan jantung bateri. Tuan-tuan, gantilah apa pun juga organ-organ daripada tubuh badan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ajalum musamma. Sesungguhnya ajal dia telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok orang ni macam-macam cara dia punya mati dia. Tuan-tuan, tu semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia meninggal disebabkan kerana banjir. Tuan-tuan, bukan kerana banjir tu dia mati, dak, wa ajalum musamma. Ini adalah kerana benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia meninggal accident misalnya. Tuan-tuan, ada orang yang dia meninggal nak tua dah. Kan dia tua dah. Menikah baru, menikah muda, malam nikah muda meninggal. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, maka ada macam-macam cara, macam-macam kita tengok apa ni jalan kematian setiap daripada orang ni. Tuan-tuan, benda tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian, nah, kematian dia tidak ada ubat. Maka setiap orang dia pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka segala apa yang kamu buat. Tuan-tuan, ni problem dia. Ini masalah dia. Tuan-tuan, sebab itu jangan no, kita biasa duk baca dalam berita, dalam Facebook, dalam mana-mana lah media sosial. Tuan-tuan, ada orang bila dia ada masalah senangnya, dia pi parking dekat jambatan Pulau Pinang, kemudian terjun dekat bawah.
Tuan-tuan, bunuh diri ni bukannya selesai masalah. Koi banyak masalah lagi ada. Tuan-tuan, bunuh diri ni dia termasuk daripada dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, macam mana dia boleh pilih jalan yang ini? Bila ada masalah, tak boleh keluar daripada masalah. Naik kereta, parking kereta dekat jambatan Pulau Pinang. Kemudian terjun ke bawah. Tuan-tuan, seolah-olah macam selesai dia punya masalah. Tuan-tuan, tak selesai masalah dia. Bila mana dia memilih jalan kematian dia dengan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bila mana hari dia nak meninggal dah, tuan-tuan, dia nak mati dah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, antara orang yang dan berjumpa dengan orang-orang besar daripada kalangan tabi'in misalnya. Ni Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri, masa dia nak meninggal, tuan-tuan, dia teriaklah, teriak keras. Tuan-tuan, dia menangis sungguh-sungguh. Maka orang tanya dengan Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, mengapa kamu teriak? Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aku bimbang, dia kata, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah pun bimbang nak bertemu dengan Allah. Tiba-tiba kita dengan amalan sikit ni berasa selisa dah. Tuan-tuan, kita dengan amalan yang tak hadir hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni berasa lepas dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata, siapa-siapa yang berzikir kepada Allah selain daripada salawat dan Al-Quranul Karim, tuan-tuan, selain daripada dua ni, selain Quran, selain daripada salawat kepada Nabi SAW, tuan-tuan, dia berzikir, kalaulah hatinya tidak hadir dengan Allah, kalaulah dia hanya sebut zikir tu pada mulut dia, tuan-tuan, dia tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Hajar, tak, walaupun dia lalai, dia zikir, dia tetap mendapatkan pahala daripada Allah. Tuan-tuan, tapi yang berpendapat sedemikian, dia seorang ya. Imam Ibn Hajar seorang dia kata macam tu. Tuan-tuan, sedangkan ulama-ulama lain, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Al-Azkar, dah ada terjemahan dah pun lah ni. Tuan-tuan, dah ada terjemahan dah. Jangan beli apa ni majalah, apa ni hiburannya. Lepas tu dia baca, dia baca dekat ruang tamu, dia jadi macam apa, Mahmud Jun lah. Tersebutlah kisah. Orang perempuan tanya, baca apa bang? Tak ada apa, baca kisah pahlawan. Tuan-tuan, beli sama tuan-tuan tu kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok Imam Nawawi kata apa? Berkenaan dengan orang yang zikir pada Allah selain daripada Quran dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berzikir bidunil hudur, tanpa dia menghadirkan hati dia dengan Allah, tuan-tuan, sepakat ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahawa dia tak boleh pahala, dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, kata Imam Ghazali, sekalipun dia tak boleh pahala, dia tak dapat pahala, sekurang-kurangnya dia yang lalai itu lidahnya masih lagi basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mana nak tahu, mungkin dia sebut tu main-main, mungkin dia sebut tu dalam keadaan ghaflah,
Tuan-tuan, mana tahu mungkin tasbih dia yang ke-23 pada masa tu dia diberikan hidayat oleh Allah. Tuan-tuan, siapa tahu mungkin zikir takbir dia yang ke-33 dia diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala ni kata al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyatakan, bila mana Allah Subhanahu wa taala dia nak memberikan pembukaan dia, maka Allah akan menjadikan sebab sesuatu amalan kepada pembukaan jalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni lepas-lepas PKP ni, kan? Orang yang dulu malas kerja lah, rajin kerja lah. Tuan-tuan ni, masa dah tak ada apa ni PKP ni. Dulu masa tak ada PKP, dulu masa sebelum PKP, tuan-tuan, dialah yang pergi kerja lambat. Tuan-tuan, dialah yang telefon kawan dia, weh, aku masuk pukul 9:30, tolong punch card aku, Zah. Tuan-tuan, ada yang dia buat kerja macam ni. Tuan-tuan, tapi bila mai PKP, kerja apa pun tak boleh nak buat. Tuan-tuan, kerja apa pun dia tak boleh nak buat. Jangan kata keluar nak pergi kerja. Dia nak keluar saja-saja pun tak boleh. Tuan-tuan, masa tu, ingat tak? Masa mula-mula PKP dulu ni, PKP berapa pun semacam lah. Tuan-tuan, no? Tuan-tuan, no? Sampai ke peniaga ayak nyuk kat tepi jalan. Dia kata apa? Lah, payah dah. Dia kata, sampai terbalik dia kata, ingat nak beli hand sanitizer. Tiba-tiba terambil apa dia? Dia terambil minyak zaitun. Nampak tak? Tuan-tuan, punya tepu kepala dia. Pasal apa? Kerana tak boleh meniaga, kerana tak boleh apa. Tuan-tuan, bila mai PKP tak boleh pergi mana, dia mula terkenang balik. Tuan-tuan, ni manusia. Manusia ni, kata Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Ajaibul Makhlukat, keajaiban-keajaiban makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tuan-tuan, manusia ni, dia bila mana berhadapan dengan perkara yang menakutkan, dia jadi takut. Tuan-tuan, bila mana dia berhadapan dengan perkara gembira, maka dia jadi gembira. Tuan-tuan, bila mana dia berhadapan dengan perasaan cinta, maka dia akan menyintai. Tuan-tuan, nak tunjuknya apa? Itu lemahnya manusia. Dia mudah sangat terpengaruh, dia mudah sangat apa ni berasa dalam hati dia. Tuan-tuan, dan manusia ni selagi mana tak kena atas kepala dan hidung dia, selagi itulah dia takkan sedar dan dia tidak akan tahu. Tuan-tuan, bila kena PKP, tak boleh pergi kerja, dia terkenang balik semula. Tuan-tuan, dulu dia terkenang, kalau dulu aku kerja boleh dapat habuan tiap-tiap bulan 1,500. Hak ni syarikat cuma bagi tempoh 3 bulan sahaja. Kalau lebih daripada 3 bulan, separuh gaji. Maka beri lagi masa 3 bulan. Kalau tak reda juga, maka PKP lagi. Maka tak ada gaji lah selepas daripada tu. Tuan-tuan, dia mula terkenang balik kerja dia. Eh, kalaulah aku kerja betul-betul. Eh, kalaulah. Semua main kalau-kalau. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dah kena atas kepala, mata dan hidung dia. Tuan-tuan, maka kerana tu lepas PKP, ramai orang yang rajin kerja. Pasal apa? Dia menghargai pekerjaan dia. Kerana dulu dia pernah hilang pendapatan. Dulu dia pernah hilang pekerjaan dia. Tuan-tuan, maka manusia macam tu, kata Nabi SAW, selagi dia tak mati, selagi itulah dia tak menghargai nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis riwayat Sauban tadi kita kata Nabi SAW menyatakan, nanti pada hari akhirat ada orang yang membawa segunung amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia bawa banyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila nak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana nak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba amalan kebaikan dia yang banyak itu berterbangan.
seperti pepasir di padang pasir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amalan baik dia selama yang dia buat ni terbang habis hilang macam tu saja. Tuan-tuan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu macam mana amalan dia boleh jadi lagu tu. Tuan-tuan, macam mana amalan dia ni? Dia buat amalan baik, tapi amalan baik dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sehingga pada saat ni tak ada orang pun yang tahu bahawa amalan dia diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda. Apa dia tanda amalan orang ni diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, satu hari sahabat tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa dia tanda bahawa amalan kita diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala?" Tuan-tuan, lalu Nabi cerita, tanda amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila dia beramal menambah baik lagi keadaan dia dan perhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni tanda bahawa amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, contoh orang yang pi umrah ni jelah. Orang yang pi umrah, yang pi haji, ni jelah tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab apa? Orang yang pi umrah, yang pi haji ni, dia memang dah spend masa, dia memang dah kosongkan masa. Dia tahu dah, aku nak pi haji ni sebulan. Kita ambil sebulan lah. Tuan-tuan, sebulan ni sebelum dia nak pi tu, dia dah apa ni, dah selesaikan semua perkara dekat Malaysia ni. Segala benda-benda amanah yang ada dia dah selesaikan. Semua benda dia dah wakilkan. Tuan-tuan, dia tinggal pi selama sebulan untuk ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia tak ada gangguan. Itu yang hotel jauh daripada masjid pun dia boleh pi 5-5 waktu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia dah tak fikir lagi dah keduniaan dia, dia tak fikir lagi dah urusan keduniaan dia. Kerja dia nak ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita tengok orang yang pi haji, pi umrah ni, tuan-tuan, dia rajin baca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, cerita macam-macam lah. Kan? Ustaz, saya dan tak? Saya buat solat apa ni sunat dekat dalam raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 rakaat, Ustaz. Ha, no. Ustaz, saya pernah khatamkan bacaan Al-Quran di dalam raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi bila dia balik semula ke derga ni, bukan orang derga lah ni, ni orang Johor ni. Sebut derga tak lagi, tak lepas keluar lagi. Tuan-tuan, no, bila dia balik semula ke tanah air dia, mana semayang sunat dia? Tuan-tuan, mana pi semayang sunat yang 6 rakaat, 8 rakaat ni? Tuan-tuan, mana dia pi qiyamul lail yang dia duk buat pada setiap malam? Tuan-tuan, mana kerinduan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, mana pi qiraatul Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dia? Tuan-tuan, bila dia balik semula ke tanah air, benda tu tak berlaku. Tuan-tuan, sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda bahawa amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia beramal maka semakin membaikkan keadaan dia, terutama hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sat lagi kita akan diziarahi, kata Nabi, seorang pemuda yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi orang ni, sahabat-sahabat ni excited. Dia berasa nak tengok sangat
Siapa dia? Pemuda daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Tuan-tuan, tiba-tiba mai satu orang, dia mai masuk dalam majlis Nabi, kemudian dia jumpa dengan Nabi SAW, dia sembang lebih kurang, kemudian dia pun pi daripada majlis Nabi SAW. Tuan-tuan, masa dia pi ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa arda, dia berasa nak tahu apa dia amalan orang ni sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka Ibnu Umar pun mengekori orang ni, dia ikut orang ni sampai ke rumah. Tuan-tuan, sampai rumah, dia ketuk pintu rumah orang ni. Maka orang tu keluar, Ibnu Umar kata apa? Tuan, saya ni adalah orang yang bermusafir lalu. Nah, saya ni orang yang sedang bermusafir. Boleh tak saya nak bermalam di rumah tuan barang semalam dua? Tuan-tuan, tujuan dia apa? Tujuan dia kerana nak tengok apa dia amalan yang dilakukan oleh orang ni sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka Ibnu Umar pun tengok. Tengok-tengok amalan dia tak ada apa yang special. Amalan dia tak ada apa pun yang istimewa. Tuan-tuan, dia sembahyang pun macam biasa. Qiyamul Lail pun tak mangkit. Kemudian dia sembahyang macam biasa. Dia baca Quran macam biasa. Tuan-tuan, akhirnya Ibnu Umar ni dah tak tahan lagi dah. Pasal apa dia duk fikir? Orang ni masuk syurga mesti ada amalan ni. Korang-korang ada ni amalan yang dia buat yang orang lain tak tahu tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada. Tuan-tuan, tapi tengok-tengok tak ada amalan yang special pun. Akhirnya Ibnu Umar bertanya dengan orang ni. Tuan, dia kata, saya ni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, terperanjat orang ni. Rupa-rupanya yang mai ni anak kepada sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, maka kamu nak apa? Maka jawab Abdullah Ibnu Umar. Tuan-tuan, kata Ibnu Umar, tadi sebelum tuan datang ke dalam majlis kami, Nabi SAW menyatakan nanti akan masuk dalam majlis ni seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang datang tu adalah tuan, dia kata. Maka saya tengok amalan tuan ni tak ada apa-apa, tidak ada yang lebih pun daripada kami, biasa sahaja amalan. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan tuan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, apa kata orang ni? Orang ni kata, li'anna salamatas sudur. Ini adalah kerana selamatnya dada saya. Tuan-tuan, apa dia maksud selamatnya dada ni? Tuan-tuan, dia tak ada dengki. Tuan-tuan, dia tidak ada hasad pada orang. Bila beramal, dia tak riak kepada orang. Tuan-tuan, bila mana dia ada kelebihan, dia tidak ada takabur dengan orang lain. Tuan-tuan, ini rupanya menyebabkan dia menjadi orang yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian, no? Kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat besok ada orang yang amalan dia banyak tetapi tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan tengok orang ni tadi, dia tak buat amalan banyak, cuma dada dia tu tak sempit, dada dia luas. Luas maksudnya apa? Tak dengki ke orang, kemudian tak takabur dengan orang. Tuan-tuan, maka amalan dia diterima dan dia menjadi ahli syurga Allah. Lalu kata Nabi SAW, mengapa amalan dia jadi tak diterima oleh Allah SWT? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kerana di hadapan orang dia tak buat maksiat kepada Allah, tetapi bila mana bersunyi-sunyian pada masa itulah dia akan melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala tak suka dengan orang yang macam ni. Di hadapan orang dia baik, tetapi bila mana bersunyi-sunyian, maka dia melakukan benda terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kesimpulan untuk pengajian kita pada malam hari ini sebagai tazkirah awal tahun baru kita ni,
no, kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur ini ia adalah modal daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengembangkan lagi modal ini sehinggalah kita diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Mudah-mudahan seluruh umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi cukup dulu setakat tu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan buka kitab balik semula. Allahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaghfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam.